Rindi guys. Lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi yel-yel daripada tentara-tentara kesayangan kita semua guys. Di sini ada Malaysia, Brunei dan Indonesia. Tanpa berlama-lama guys, langsung saja kita membakar semangat ya patriotik kita di dalam jiwa kita ini guys. Yuk kita dengarkan bersama. Let's go. Guys keren banget ya guys ya. Lanjut kita akan melihat nih yel-yel tentara Brunei Darussalam guys ya. Bakar semangat asli. Wow, dibalas. Oh!
gabungan ya. Oke, ini ulang tahun ke 60 kan. Indonesia, tunjukkan sama aku. Suaramu. Pengen ikut kayak gitu loh, kayak asli. Gila guys, ya Jo Agora Wira Madya Jala Komando Armada 2 guys ya. Wow. Yeah.
Alright guys, dah selesai videonya dari itulah tadi ya guys ya. Lirik hantu rimba, yel-yel kopastus. Masya Allah, kita boleh tengok ya guys semuanya. Dari Malaysia, dari Brunei, dan juga dari negara kita tercinta yaitu Indonesia guys ya. Kita bisa melihat di sini ya guys ya. Semua hampir sama bahasanya di Brunei, di Malaysia maupun di Indonesia. Kita boleh paham dengan yel-yelnya seperti itu ya guys ya. Itu tanda dan bukti bahwasannya kita bisa bersatu bersama untuk melawan musuh-musuh kita. Seperti itu ya guys ya, Masya Allah. Dan kalau kita tengok, ya Allah, betapa seronok ya mereka itu ya guys. Kalau kita tengok seronok, tapi kalau kita ikut tak tahu lah kita kuat atau tak, macam itu. Tapi kalau kawan-kawan ada kemampuan daripada awal macam itu, nak masuk kepada Kopassus lah, nak masuk kepada tentara di Brunei lah, nak masuk kepada tentara yang ada di Malaysia lah, boleh lah kita siapkan ya anak-anak kita siapa ya kan. Nah, untuk apa? Untuk menjadi pasukan daripada tentara-tentara negara kita macam itu. Dan jangan lupa untuk senantiasa doakan ya guys ya, tentara-tentara kita. Ya, semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan juga istilahnya keberkatan dalam kehidupannya, dan juga semoga mereka diberikan jalan yang lurus, jalan yang maksudnya adalah senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya guys ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan negara kita, negara Malaysia, Brunei, Indonesia dan negara-negara muslim lainnya, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sehingga apa guys ya, kita tuh seronok di dalamnya, kita tuh senang macam itu ya guys ya. Dan jangan lupa juga untuk kita doakan diri kita juga, keluarga kita, semuanya kita senantiasalah kita doakan selalu, supaya apa, supaya kita juga mendapatkan ketenangan, keberkahan, keamanan. Ya. Oke, itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit.